Ada satu saat dalam hidup ketika kita harus memilih. Gimana, Mona? Bagus sekali, Pak, ceritanya. Saya suka sekali nih. Good. Jadi mau ya? Syutingnya di mana, Pak? Di Sulawesi Tenggara. 3 minggu di sana. Gimana? Saya boleh minta waktu, Pak? Mau saya diskusikan dulu sama keluarga. Oke, tapi segera kabar ya. Tinggal nunggu kamu aja nih. Iya, iya. Oke. Namun keputusan begitu berat untuk diambil. Antara memilih mengejar impian atau rasa tanggung jawab dalam keluarga. Rasanya berat buat meninggalkan mereka. Kalau mau kemana aja? Kan udah pernah tuh waktu itu. Ini kan besok kita ke Singapura. Iya. Singapura. Mau kemana? Bunda bikinin teh. Wow. Makasih, Bunda. Makasih, sayang. Iya. Ya. Yanda, anak-anak, ada yang mau Bunda sampaikan nih. Bunda ditawarin main film. Layar lebar. Wah, aku mau lihat Bunda main film. Seru banget sih. Seru banget ya. Bunda juga pingin banget. Tapi syutingnya 3 minggu. Di Sulawesi. Sulawesi itu mall. Sulawesi itu pulau. Jauh banget. Terus naik pesawat dulu. Jadi kita gak bisa ketemu Bunda 3 minggu dong. Terus yang masakin makanan favoritku siapa? Kalau memang mau curhat, gimana? Yang bacain ala bedtime story siapa? Iya ya. Yanda bisa. Bunda selalu ada buat kita. Nah, sekarang Bunda dapat tawaran bagus. Kita yang harus ada untuk Bunda. Sayang, kalau kamu suka, kamu kejar. Tapi selama kamu syuting, aku akan coba kurangi jam kerja dan lebih banyak waktu buat anak-anak. Ya udah, aku kan bisa curhat lewat telepon. Ada banyak makanan di rumah, aku bisa nunggu Bunda pulang. Nanti Yanda yang akan ceritain Nala ya. Mona, ya. Ada yang mau ketemu? Siapa? Surprise!